Dadah aja kau aneh ni. Gua minta yang lain. Dikasih yang gini ya. Apa sih gua begini? Tapi lu bener nih, Sip. Dari kau aneh, Sip. Iya, gua. Lu gak nyolong kan? Lu kalau ngomong lu. Sumpah gua. Waduh. Gua mau nanya juga nih sekalian ke Ahmad. Emang rezeki, rezeki. Emang kalau rezeki udah gak bakal kemana. Rezeki lu ngomong gitu. Iya. Minta bentar. Adi, kau tarik kapal lu. Kampret doangan lu. Balang apaan sih ya? Gue bingung nih sih kok aneh nih. Gue ke rumahnya padahal mau minta rokok sama kopi buat jaga di pos ronda. Pas gue pinta ke rumahnya, konen buat minta rokok dong buat jaga di pos ronda. Ah, kata konen, gue gak ada duit, lu pegang aja nih buat lu nih. Apaan nih konen? Ah udah ntar lu gak lu tau. Konen langsung nutup pintu. Makanya gue bingung ini apaan sih? Makanya gede bener. Gue kagak ngerti ini apaan sih? Dadah aja yang kok aneh nih. Gue minta yang lain. Dikasih yang ginian. Apa sih gue bingung ini? Ah gue gak ngerti ya. Apa ya ini ya? Tapi rumah-rumahnya kayak barang mahal nih. Tapi apa ya ini ya? Udah dibusing lu ngerti ini. Bayang apaan sih ini begini? Apa ya? Ah, bodo amat lah. Daripada gua mikirin kayak ginian. Enak kagak. Ini gua mikirin malamnya sih gimana caranya supaya bisa ngopi sama ngerokok nih. Mana nih gue nih. Enak nih rokok nih. Wah bener gue. Lima mukolin nih. Gua sampelin ke rumahnya. Pokoknya kan tuh banyak duitnya tuh. Gua ketok mau gua pintunya. Dia mau langsung ngasih sama gua. Dia mau bayar orangnya. Iya bener kan lumayan tuh gua buat pos ronda. Yuhuy! Ada-ada yang idenya kalau urusan batut asem mah. Ketemu aja idenya. Waduh, itu kan si Ansip tuh. Itu si Ansip ngapain duduk di situ? Bukannya jaga, malah nongkrong-nongkrong di situ. Dablek bener nih anak. Ah, gua kerjain lu. Eh Ansip, lu bukannya jaga, malah nongkrong di sini lu. Ah, pengot nyuk, ngagetin gua yuk. Apaan sih nyuk? Abisnya lu bukan jaga, mau nongkrong di mobil orang lu. Jaga orang mah. Eh, suka-suka gua ya, mau duduk kek, mau tiduran kek, apa urusannya lu? RT gua bukan, apa bukan lu? Bukan masyarakat yang baik, ngasih tau yang bener. Kalau lu masyarakat yang baik, cuma gua minta rokok. Waduh, ujung-ujungnya rokok lu, gak enak bener lu. Kagak ada yang namanya baik kalau ujung-ujungnya rokok mah. Ya, lu, rokok sebatang aja, pertama sih lu. Gue dari tadi asem ay, pengen rokok. Satu kek. Makanya Hansip, lu keliling. Mana-mana, biar lu dapat rokok sama kopi. Dari sini mah gak dapat rokok, dapetnya nyamuk. Gue udah keliling-keliling, i. Pada bapak semua, i. Gak pada punya rokok. Lu mending, matang aja. Nih. Hansip celamitan lu. Apa-apa minta. Gitu dong, baru temen baik. Nih. Kenapa gue beli lu?
lu ngambil sebatang aja ya. Gua baru beli nih sebungkus nih. Awas lu ngambil lebih lu. Nyanyi bawel lu ah. Oh dua. Ai, yang ini gua buat belak. Yang ini gua buat nongkrong nih bos ronda. Ah, gua macam ani pelit amat sih lu. Sama lokok, lokok mah racun. Lu koleknya dong. Sip, tuh apaan sip? Di belakang lu tuh sip. Oh ini? Iya. Gua juga gak tau nih. Ini gua pengasih koanen dari rumahnya. Gua gak ngerti ini apaan nih. Waduh, itu apaan ya? Lu tau gak sih ini apaan nih? Ya gua lihat dulu coba. Gua juga gak tau sip ini apaan sip. Tapi bukan bom kan? Ya bukan. Lu dapat dari koanen dikasih tuh sama koanennya? Iya. Oh ini langsung ngasih ke gua. Ini buat lu mau katanya nih, gua kasih nih. Tapi lu bener nih sip, dari koanen sip. Iya gua. Lu gak nyolong kan? Oh lu kalau ngomong lu tuh. Cuma gua. Biar gua ketabrak janda gua muka gua. Sot lu. Gua takut lu nyolong doang lu, malu-malu RT ntar lu. Wajah gua wajah tampang nyolong sih lu. Ada itu muka lu kayak muka-muka nyolong lu. Muka kayak Andas malah begini lo. Ih, aja sama marah. Udah lu balikin ke situ lu. Ya sabar, gua lagi ngerawang ini. Gua enggak ngerti sih ini apaan sih. Bentuknya juga begini lagi. Ya udah lah sip lah. Ini gua bawa dulu ya ke temen gua ya si Ahmad namanya. Dia ngerti ini soalnya. Iya. Bilang aja lama-lama lu. Kagak udah. Lu tunggu sini aja udah. Gua balik dulu ya. Iya. Bunyi lu ya. A few moments later. Biasanya habis makan butuh udut. Buka si Ansip lah ke pos, pasti ada si Ansip. Si Ahmad kurang ajar yuk. Gue ke rumahnya malah gak ada. Padahal gue pengen nanya ini barang apaan. Kok nanya sama siapa lagi ya? Aduh, gue bingung dah nih. Nanya sama siapa lagi ya? Di sini yang tahu begini-beginian kayak gini nih. Si Ahmad. Ah, bodo amat lah. Gue cari ke tongkrongan di ini, di rumah Bu Ijah. Tongkrongan si Ahmad. Siapa tahu dia ada tuh di situ tuh. Mas Rai. Mas Kino. Sampai kan bingung aku liatin dari jauh tadi. Ini doang bingungnya. Mau kemana Mas Kino? Mau kemana? Enggak itu apa? Enggak di barang. Aku mau biasa mau ke si Ansip. Ngapain ke si Ansip? Ya biasa aja ngobrol-ngobrol. Oh minta kopi kali sama si Ansip. Itu ngomong-ngomong tadi yang disumpetin Mas Rai itu apa? Coba lihat. Apa sih? Kepo aja lu, mau tau urusan orang lu. Bukannya kepo Mas Ai, tapi aku penasaran. Itu yang disumpetin itu apa? Nih, yang ini. Waduh. Gua mau nanya juga nih sekalian ke Ahmad. Dia tahu barang ini. Coba sini aku pegang. Pegang? Ya aku lihat dulu. Nih. Aduh Mas Ai. Wala. Mas Ai. Mas Ai ini enggak tahu Mas Ai. Enggak tahu lah. Ini mah arane handike Mas Ai. Handike apaan Mas Kirno? Sampai orang kota. Orang tahu handike medika macan. Iya, handike apaan? Anu Mas Ai. Iku buat ngesut. Ngesut. Ya ngesut juga apaan? Aduh, apa ya bahasannya ya? Iku tahu film enggak? Ya film tahu. Pospayus. Ah, Pospayus. Iku yang film barat. Pospayus itu yang XX itu. Oh, terus film Susana bikinnya pakai ini. Susana juga bikin pakai ini. Ah, masa sih Mas Kirno? Susana sama Face Oporius pakai ini syutingnya. Aduh, mau pakai apa lagi? Dia pakai begini. Itu tuh dikeker tuh. Coba.
Jadi begini nih. Ini nggak kelihatan gelap karena ini mati. Terus diapain dong ini dong? Ini sebenarnya punya siapa? Itu punya teman gue Mas Kirno. Yang benar. Iya. Bilangin sama temennya mau dijual gak? Emang laku. Udah dibayarin aja ya. Bayarin? Iya. Berapa? Aku udah idam-idamkan ini barang. 100.000 ya. 100.000 Mas Kino? Iya mau gak? Gede amat. Walah gede amat. Udah mau gak nih aku ada 100.000. Yaudah tuh. Main santok aja. Ya lumayan ininya. Bener ya? Iya, iya. Deal ya. Selamat dulu. Entah, lamaan lo. Jadi Mas Kino, makasih ya. Aku juga makasih. Ye. Yeah. A few moments later. Ini si Ai kemana nih ya? Wah, bener-bener lo. Jangan-jangan itu barang gua mesti dijual. Ah, kurang ajar si peot tuh. Awas sama gua lo kalau sampai barang gua hilang lo. Gua bantai habis-habisan sama gua lo. Mana gua nyari dia ya? Gua ke warung si Topik nyatanya di sono nih. Alhamdulillah. Emang rezeki mah enggak kemana. Lihat dulu ah. Masih bagus enggak ya? Ini dari zaman kapan aku mengimpikannya? Susah bener. Susahnya emang gak ada duit. Ini murah lagi. Hanya 100.000. Emang rezeki, rezeki. Emang kalau rezeki udah gak bakal kemana. Tapi aku lupa ya. Ini ada casannya kalau gak salah. Sialan nih si Ai nih. Pokoknya nih kalau ketemu gua sama gua nih. Gua injek sama gua batang lehernya. Gua pelintir sama gua. Gua jejek sama gua. Bodoh amat lah. Pokoknya kayak casannya aku bisa cari di Jatinegara. Iya bener tuh. Besek. Sialan tuh bener gua dari tadi. Kono sini sono nyaliin dia gak ada. Bikin gua kesel emang tuh anak tuh. Mas Hansip. Hidup lu ngegrutu melulu dari tadi. Lu jangan bikin gua kesel lu ya. Gak tau gua lagi pusing lu. Apa urusannya lu? Nyogol-nyogol gua lu. Gua yang kesel tau gak lu? Kesel ya kesel Mas Hansip. Tapi gak begitu juga kali. Kalau ada orangnya boleh baru kesel. Lu tau gak lu? Hai. Gua lagi nyari si Ai nih. Lu anak bener-bener sama gua. Liatin kalau ketemu sama gua. Lu saksiin sama gua. Pokoknya gua abisin sama gua. Bikin gua pusing ada anak apa tuh. Dengan si Ai ada apa? Atuh barang gua di bawah enggak nongol-nongol. Barang gua Sansip. Lu kurang aja lu. Itu bukan barangnya makan di celana. Bukan barang itu Kino. Gua dikasih mau barang masih kok aneh nih. Ya kan gua enggak tahu barang apaan tuh. Kata si Ai ini gua bawa si amat-amat enggak tahu amat endel amat banyak kali enggak tahu. Sampai sekarang kagak ada nongol. Waduh. Kurang ajar apa enggak diajar? Itu bukan kurang ajar lagi, kurang asem tuh anak tuh. Lu tahu sih nongkrong di mana situ anak tuh? Kan biasanya sama Mas Hansip nongkrongnya. Nggak tahu gue bener gue nyali sono, nyali sini. Gue kok udah kesel ya kalau ketemu gue besok mau gitu itu. Bodo amat lah. Gino ini sebenernya tahu gak sih tuh si Ai nongkrong di mana? Bodo amat. Gue udah bener-bener naik dalah tau gak? Mas Hansip, tau si Ai no? Ai, sini lu. Ai, sini lu. Apaan sih Sip? Apaan lu? Tahan dulu, ini cek. Sini lu. Lu jangan bikin gua kesel lu. Gua dari tadi nyalin lu sono ke sini. Mana barang gua? Barang yang tadi yang gua pegang? Iya. Ada. Mana? Jadi tahan dulu, lepas dulu. Gua jelasin. Jangan bikin gua kesel, gua kebot ya. Ayo berantem. Udah gua gak mau butuh berantem. Sekarang gua butuh barang gua balikin. Makanya gua jelasin dulu. Iya. Nih, pertama nih ya. Dengerin. Iya. Gue jalan, gue pegang nih barang yang tadi yang lu kasih, gue pegang. Iya. Yeah. Pas gue jalan pelan-pelan, pikir lo nih, bos, ngambil barang itu tuh Sip. Gue dijejok, bos, gue diinjok, terus gue ditampolin. Gue ngomong dong, Kino, lu ngapain bawa-bawa barang itu? Itu punya si Hansip. Terus dia bilang, bodo amat, punya Hansip ini. Bilang aja sama dia, barangnya gue yang pegang. Tau gue sih.
Ah, lu so tau lu. Si Kili ngomong gitu. Iya. Pojok-pojok begini lu. Terus apa lagi? Nih, gua ditampolin, terus gua dipojokin. Wah, gitu. Pokoknya tuh si Kili langsung lari kabur. Ah, bener anak tuh. Liatin sama gua beli sama gua. Lu enggak bohong kan ngomong gitu? Kagak, ngapain gua bohong? Makanya kalau ketemu Hansip nih, ketemu si Kino, lu gebukin aja udah. Yakin aja sama gua jejek sama gua abisin sama gua. Yaudah sih lah, lu mau kesana dulu ya. Ya, udah kesana. Pokoknya lu saksi ini si Kino, mau gua bantai sama gua. Minjem bentar. Adi, kok tarik sama lu. Kampret doangan lu. Hai. Aduh. Apaan sih? Itu apaan? Oh, itu apaan? Gua nanya sama lu, itu apaan? Ini adiknya Mas Gendut. Mas Gendut. Enak aja lu. Mas Gendut mengesnut. Manggu si Gendut lu. Iya, Mas Hansip, sini dengerin dulu. Ini bisa bisnis. Oh iya. Dari mana tuh? Beli. Beli siapa? Beli di si Ain. Beli? Apa lu ngelampas udah si Ain lu? Aduh. Enak aja. Mana ada tanpa ngerampok, mana ada. Aku, ini barang yang dipegang sama elu. Punya gua. Nih, sampean kan Hansip, harusnya bisa kompromi. Jangan main tampok, jangan main itu. Dengerin dulu ceritanya. Gak mau denger. Yang jelas, si Ailu injek-injek, lu duduk-duduk. Ini barang gua, balikin. Kamu percaya aja. Balikin. Duitnya dulu 100 ribu, aku udah keluar duit. Duit apaan lu? Cuk. Ini punya gua. Bentar, pecah, jatuh. Gua gigit ya. Mas Hansip, kamu ini kan Hansip. Harusnya jadi tauladan. Jangan main hakim sendiri kamu, Mas Hansip. Kamu bahaya, lu. Aku lapor polisi, kamu bisa ketangkep. Bodoh amat. Ini mau. Sekarang, bayang. Gua pengen punya gua sendiri. Duitnya. Apa duitnya? Duit aku 100 ribu. Gua hajar ya. Aduh, gua injek nih. Gua tabok lu. Mas Hansip, punya gue ini mah. Tunggu dulu. Jauh bener larinya. Brengsek si Hansip. Kurang ajar. Rugi banyak aku. Udah ngemayarinnya 100 ribu sama si Ai. Barang hilang. Aduh. Duit tinggal 100 ribunya buat 2 hari. Aduh. Kapok aku. Beri-beri barang begitu yang gak jelas. Aduh. Nyesel. Oh, begini mah malas beli aku. Aduh.